Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Soma Channel. Channel yang akan menghibur teman-teman sedulur semua yang ada di Kabupaten Pati dan sekitarnya. Oke, pada pagi hari ini saya berada di Desa Sumber, Kecamatan Rembang, teman-teman. Kita akan menyaksikan pawai Karnaval Akbar ya, yang ada di Desa Sumber, Kecamatan Rembang. Nanti kita akan mereview satu persatu dari peserta karnaval. Yang pertama ini adalah barisan marching band dari MTS Sumber. Ya, di situ ada gunungan ya. Yuk. Ini adalah dari MTS Sumber. Dari RT1 RW1. Penampilan RT1 RW1. Terus kita akan review dari sebelah ya, ini kelihatannya dari Bapak Kepala dari perangkat ya. Terus yang ini kita akan melihat, ini soundnya horek, teman-teman. Jadi soundnya itu besar-besar. Kita nanti akan melihat soundnya satu persatu ya. Jadi dari mana saja nanti kita akan mereview. Yang pertama ini adalah dari RT3. Ini membuat ogoh-ogoh kayak orang Jawa, teman-teman ya. Dari kayak orang Jawa, kayak kiai ya. Ini sangat besar sekali, kita lihat. Nah, ini ya, ini adalah dari RT3. Besar ya, teman-teman ya. Terus kita akan melihat soundnya ya. Jadi setiap RT punya sound. Ini sound horeknya dari mana ini ya? Dari Teguh Audio kelihatannya. Dari Teguh Audio dengan beberapa subnya ya. Kita lihat. Ya, kita akan melanjut untuk selanjutnya. Ini dari Teguh Audio. Nanti kita akan melihat bagaimana horeknya Teguh Audio. Teguh Audio dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, teman-teman ya. Ini dari Purwodadi. Wah, jauh-jauh dari Purwodadi sampai ke Rembang. Terus kita akan melihat, ini ada ogoh-ogoh sapi. Ini sapi raksasa ya. Kita akan melihat, ini adalah sound horn-nya dari BBCL. Dari mana ini ya? Dari Histera. Oh, dari mana ini ya? Tidak ada tulisannya, teman-teman. Ini soundnya juga horek, teman-teman. Ini ada beberapa sub. Selanjutnya, teman-teman. Oh ya, ini dari RT mana kita akan lihat dari depan, teman-teman. Ini dari RT3 RW2 ya, temanya peternakan. Terus yang ketiga yaitu dari RT2 RW3. Ini akan kita akan lihat untuk soundnya ya. Oke, teman-teman, ini adalah dari soundnya dari tidak ada tulisannya juga, teman-teman. Kita kembali, teman-teman, karena ada yang baru datang dari yang selatan tadi. Wah, ini dari Mantul Berkah Audio, teman-teman. Batuk, teman-teman ya. Mana ya?
Oke teman-teman, kita akan melihat lagi. Ini adalah dari RT 3. Oke teman-teman, ini adalah dari RT mana ya? RT 3 ya. Jadi ada kayak jagung. Dan pakai kuda, tolong hati-hati. Cang. Terus selanjutnya ini ada dari RT 3, RT 3, RW 1. Kita akan melihat soundnya dari mana ini. Oke teman-teman, ini soundnya dari BGC Audio. Dilanjutkan kereta ya. Ini yang baru datang. Ini dari Sandisk Audio, teman-teman. Ya, ini adalah dari Sandisk Audio dengan berpuluh-puluh tingkat sub ya. Sandisk Audio sound system dari mana ini ya? Nah, lihat tinggi teman-teman. Kita akan lanjut. Oke teman-teman, ini selanjutnya ini Sandisk Audio dari mana ini ya, kita lihat dari RT 2 RW 4. Oke, selanjutnya ini ada ogoh-ogoh ya. Ogoh-ogoh. Menakutkan. Langsung ogoh menempatkan diri di tempat yang curah bekerja. Ini adalah Honey Audio sound system ya teman-teman. Kita akan melihat berapa sub, berapa besarnya, nanti horek apa tidak, nanti kita akan melihat ya. Ini adalah Honey sound system bersebelahan dengan Sandisk Audio ya. Jadi nanti ini akan apa, akan horek-horekan bersama Sandisk Audio dan Goni Audio. Ini nomornya beriringan teman-teman. Kita akan melanjutkan lagi untuk sound system selanjutnya. Ini dari mana ini, dari TV Audio teman-teman ya. Dari TV Audio. Ini ada apa itu, ada gambar ikan ya, ada orang yang dimakan ikan. Oke teman-teman, ini ada audio ya. Jadi tadi ini ada audio, ini kita akan melihat lagi. Ini mungkin yang lebih besar teman-teman. Kita akan cek, kita review dari mana sound systemnya ini ya. Ini lebih besar teman-teman.
Ini cantik mas. Nah, itu kita tahu rana jenisnya. Oke ya, ini dari ini ada Ceria Audio teman-teman. Ini Ceria Audio beberapa sub ya. Wah ini horek ya. Ya ini horek sekali ini ya dari Ceria Audio. Ini ada beberapa pusat. Terus selanjutnya kita akan melihat lagi Ceri Audio bersama Mahesa Audio dari Lasem teman-teman. Ini Mahesa Audio dari Lasem ya, dari Jawa. Ini dekat Jawa Timuran ya, kayak Brewok ini. Oke teman-teman, itu adalah beberapa sound system yang terbesar ya, ini didatangkan di Desa Sumber. Dan ini belum selesai ketika mereview. Ini ada sound lagi tetapi tidak ada namanya. Terus kita akan lihat yang ini. Ini adalah dari SW Audio Sound System. Jadi SW Audio Sound System ikut meramaikan acara Karnaval di Desa Sumber Rembang teman-teman. Selanjutnya ini adalah yang terakhir kelihatannya teman-teman. Ini dari GBA Gombal ya, Balap Audio. Ini Balap Audio ya. Jadi oke teman-teman, ini adalah Balap Audio. Terus kita akan melihat, ini adalah ikonnya. Ini dari RT4 RW4 teman-teman. Temanya animasi. Ini adalah tadi naga teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah kemeriahan dari Karnaval Desa Sumber Kecamatan Rembang yang mendatangkan beberapa sound system horek. Nanti kita akan melihat. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk channel Soma Channel ini supaya channel ini lebih berkembang dan yang adminnya lebih semangat untuk ngonten, untuk panas-panas mengikuti pawai akbar yang ada di sekitar Kota Pati dan sekitarnya, Rembang, Blora, ya Kudus, Demak ya. Terima kasih selama ini teman-teman yang sudah mendukung, dan saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga Bapak Ibu, teman-teman, saudara lancar rezekinya, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, ini adalah terakhir ya, tengah ini adalah peserta terakhir, kelihatannya telat karena kesusahan masuk ke area lapangan ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di live-nya sound system horek yang ada di Desa Karnaval Rembang, karena sebentar lagi ini upacara pemberangkatan akan segera dibuka dan segera akan dijalankan oleh pemerintah Desa Sumber Kecamatan Rembang teman-teman. Oke ya, ini penontonnya juga sudah membludak walaupun panas-panas ya, tidak mengurangi rasa semangat penonton untuk melihat keramaian atau kedahsyatan sound system horek dan keramaian yang ada di Desa Sumber Rembang. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Jika video ini sampai di sini, nanti kita akan sambung di video selanjutnya. Untuk itu, supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika ada video terbaru, maka alangkah baiknya Bapak Ibu bisa subscribe, like dan share. Oke, sampai jumpa di live-nya Karnaval Akbar.